Tim bulu tangkis Indonesia tinggal selangkah lagi mengawinkan medali emas beregu putra dan putri pada SEA Games 2023. Tim beregu putri lebih dahulu melaju ke babak final setelah menang 3-0 atas Filipina pada Rabu pagi. Nah, setelah itu giliran tim beregu putra yang melaju ke partai puncak dengan menyingkirkan Singapura 3-1. Pada babak final Kamis ini, tim beregu putri Indonesia akan menghadapi unggulan pertama, Thailand, sedangkan tim putra akan bertemu dengan Malaysia. Yang pasti selalu dipersiapkan dari sekolah mainnya, kita pasti lihat dulu videonya kayak gimana, baru nanti kita bisa lagi main seperti apa dan diterapkan di dalam main. Pokoknya semangat, pantang menyerah, mari lakukan yang terbaik buat Indonesia. Alhamdulillah kita diberi kemenangan, diberi kemudahan bisa menang hari ini. Dan tadi di lapangan ya intinya ya yakin aja. Ya tetap fokus aja lah di lapangan. Jaga kondisi di luar lapangannya. Ya.